Hari ini tanggal 13 Agustus yang merupakan hari yang sungguh bersejarah bagi kita karena pada tanggal 13 Agustus 1995 sebagai jemaat kita didewasakan sebagai GKI Satu C. Jadi hari ini kita merayakan 28 tahun sebagai gereja yang telah didewasakan. Menurut saudara, apa artinya hari ulang tahun yang kita rayakan? Sudah berapa banyak saudara merayakan hari ulang tahun? Bagi saudara apa itu arti ulang tahun? Yaitu waktu perjalanan hidup yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan pada waktu itulah dalam rangka orang merayakan ulang tahun itu, orang melihat apa yang telah dilakukan, apa yang sudah diraih, apa yang sudah, apa yang belum. Tapi juga orang ulang tahun merayakan suka dan duka kehidupan ini yang dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Tetapi juga menyongsong rahmat dan anugerah baru berupa usia baru atau tahun rahmat baru di depan yang ditambahkan kepada kita. Dan kalau saya boleh dengan kata yang singkat, bahwa kita merayakan hari ulang tahun, sesungguhnya kita merayakan tumbuh dan kembang kita seiring dengan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan perjalanan waktu, itulah hari ulang tahun kita. Nah, saudara, ditinjau dari sudut waktu yang hari ini kita rayakan 28 tahun, keberadaan kita sebagai gereja, menurut saudara bagaimana seharusnya keberadaan gereja yang 28? Saudara masih bayi, saudara remaja, saudara masih anak-anak, atau saudara sudah dewasa? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, dan itulah kita rayakan dengan ulang tahun, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, sekarang 28, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dan perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu. Masih harus disusui. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak. Artinya firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa ditinjau dari lamanya waktu perjalanan hidup, sekarang kita 28, seharusnya jemaat itu sudah bertumbuh menjadi pengajar, tapi dalam kenyataannya tidak bertumbuh. Tetap menjadi seperti bayi yang hanya mau terus disusui dan belum mampu mengecap makanan keras. Coba kita lihat satu lagi contoh ya, dari ayat firman Tuhan. Selalu waktu yang dikatakan dalam firman Tuhan dikaitkan dengan tumbuh dan kembang dalam kehidupan. Ya. Ketika, itu bicara waktu Tuhan, ketika atau waktu aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, itu waktu, perjalanan waktu, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Apa artinya ayat ini? Sama juga. Seiring dengan perjalanan waktu, anak-anak tidak akan terus menjadi anak-anak, tetapi akan bertumbuh menjadi dewasa, kan, ya, dan meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Kira-kira sifat kanak-kanak apa yang dimaksud di sini? Sehingga jemaat diingatkan harus ditinggalkan. Nah, kalau kita lihat dalam nanti baca lagi 1 Korintus 13 tidak asing, kan? Bicara apa itu? Kasih, bukan? 1 Korintus 13 itu poin terkenal bicara mengenai kasih. Jadi yang dikatakan kanak-kanak itu semua sifat yang bertentangan dengan karakter kasih. Coba saya bacakan ya, yang ayat yang paling populer dari 1 Korintus 13 ini adalah ayat yang keempat. Apa itu? Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu
tidak cemburu, apalagi kasih itu tidak memegahkan diri. Terakhir apa? Kasih itu tidak sombong, ya. Jadi kalau dikatakan kasih itu sabar, maka kalau masih sebagai jemaat Tuhan 28 GKI Sabusi ini punya ketidaksabaran, itu berarti masih kanak-kanak. Ya, orang yang tidak sabar itu berarti masih kanak-kanak. Ya, disuruh muda, right now kita ingin selalu ya, tak sabar dalam hidup ini. Apabila kasih itu tidak sombong, maka kalau ada jemaat hidupnya sombong, artinya kekanak-kanakan. Jadi orang yang sombong itu kekanak-kanakan, merasa dirinya Superman, masih hidup dalam fantasi saya ini, siapa? Cinderella gitu ya. Tapi kalau orang sudah dewasa sadar, dia enggak akan Superman, dia bukan Cinderella, kan? Ya. Jadi sombong itu kekanak-kanakan. Lalu kasih itu murah hati. Tapi kalau ada jemaat pelitnya bukan main, kikir, itu berarti anak-anakan sebenarnya. Dan itulah yang harus ditinggalkan. Nah, sebagai jemaat kita telah berusia berapa? 28 tahun. Saya rasa kita bukan bayi lagi, bukan? Kita bukan jemaat yang baru lahir, kita juga tidak seperti anak-anak lagi. 28 tahun, kalau usia orang itu disebut sebagai prime age. Kan? Prime age, saudara. Usia puncak, yaitu tahun-tahun terbaik dalam biologis kehidupan manusia. Ya. Di mana orang berada dalam puncak kekuatannya, sistem reproduksi, kemampuan motorik dalam hidupnya, kekuatan, kapasitas paru-paru, sedang dalam kondisi optimal. Itu usia orang 28 tahun, mulai 28 tahun. Itu sebabnya orang yang 28 tahun, kalau gak nikah-nikah ditanya, kapan nikahnya, enggak ya? 28 tahun orang pasti sudah dikatakan dewasa, mulai menikah, apalagi saudara sudah siap untuk memikirkan punya keturunan, regenerasi bahkan saudara, ya. Itu usia dewasa, itu usia matang, ya. Usia orang mulai menikah, bahkan usia orang siap untuk memiliki anak dalam kehidupannya. Nah, demikian juga ya, mari kita perhatikan, sebagai jemaat Tuhan 28 tahun, kita juga dipanggil Tuhan. Saya baca, apakah saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya? Ya. Mari kita baca ini. Kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apa itu? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Apa? Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal. Ke arah siapa? Dia, Kristus, yang adalah kepala gereja. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima apa? Pertumbuhannya dan membangun dalam kasih. Dan itulah harapan Tuhan dengan waktu 28 yang kita rayakan. Bahwa Allah yang maha hadir, omnipresent itu, setia dengan janjinya yang dikatakan dengan para pendiri gereja ini, saudara. Dia akan menyertai perjalanan gereja ini sebagai kepala dan memberkati 28 tahun. Maka sudah seharusnya kita sebagai gereja bukan hanya sudah berakar di dalam Kristus,
28 juga bukan berarti kita sudah bertumbuh di dalam Kristus. Tetapi 28 tahun itu berarti kita juga sudah berbuah. Dan itulah sejak awal gereja, sejak awal umat Allah didirikan, saya lihat di dalam perjanjian lama, mulai dari Israel, saudara, umat Allah itu disebut sebagai kebun anggur milik kepunyaan Allah. Kita ini kebun anggur milik kepunyaan Allah. Dan itu konsisten Tuhan Yesus juga katakan, kita ini digambarkan seperti umat Tuhan, jemaat Tuhan adalah kebun anggur milik kepunyaan Allah. Adakah saudara yang punya anggur dimaksudkan untuk tanaman hias? Atau saudara menanam anggur hanya untuk bonsai? Anggur ditanam hanya ada satu. Kita tunggu dia berakar dengan baik. Kita tunggu dia berbuah. Seperti tahun ini saya melihat anggur yang saya tanam di belakang saya. Itulah yang ditunggu. Bukan hanya berakar, bukan hanya bertumbuh. Seindah apapun pertumbuhan daunnya lebat. Tetapi yang ditunggu adalah buahnya, saudara. Itulah sebagai gereja. Darah boleh indah gereja, gedungnya luar biasa, megah, oh, jemaatnya banyak, ramai, puji-pujian, semuanya itu saudara, pertumbuhan. Tetapi kalau tidak mengeluarkan buah, tidak ada artinya sebagai gereja dan jemaat. Kita baca Matius 7:15. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari apanya kita mengenal gereja? Dari buahnya. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Kalau sudah lihat dari Matius 7, itu nampak dengan sangat mengherankan bahwa segala hal yang dianggap luar biasa dalam kehidupan jemaat, mengusir setan demi nama Tuhan, berbuat demi nama Tuhan, berseru Tuhan-Tuhan dalam pujian, dalam doa. Tetapi ada saatnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Apa sebabnya? Tak ada buahnya. Dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Sehebat apapun mujizat, sehebat apapun gereja, tetapi kalau gereja tidak mengeluarkan buah, saudara, tak ada gunanya. Tuhan menanti, siangi lagi, sirami lagi, semuanya beri pupuk, beri waktu 3 tahun lagi kepada pohon aren. Kalau tidak juga mengeluarkan buah, apa yang katakan Tuhan? Ditebang dan dibuang. Berapa banyak saya melihat gereja yang dulu ada sekarang punah? Berapa banyak saya lihat gereja di Eropa punah juga? Memasuki usia 28 tahun ini, mari inilah panggilan kita bersama, saudara. Mari kita bangun kebersamaan kita sebagai satu tubuh untuk bersungguh-sungguh, bukan hanya kita berakar, bukan hanya kita bertumbuh. Ini saatnya kita berbuah, saudara. Kita berbuah bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Maka izinkan saya dengan cepat, saudara, untuk nanti kita akan renungkan bersama ya dalam kehidupan perjalanan waktu kita bergereja, untuk kita semua sungguh-sungguh berbuah dalam kehidupan kita itu. Kira-kira apa itu buah? Kita diminta untuk berbuah, bukan? Jadi apa itu buah? Buah apa, saudara? Yang pertama, saudara, ini buah roh. Kan? Ini bukan dipilih, saudara. Buah roh itu satu buahnya. Isinya di situ. Kan? Dan dimulai dari dasar dan fondasinya. Kalau kita punya kasih, dan akan punya semuanya itu. Kita baca, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya berdoa, bersiaplah mengeluarkan buah roh dalam kehidupan kita. 28 tahun. Ini artinya apa, saudara? Ini bicara mengenai perbaikan dalam hidup kita. Apapun hidup saudara, dengan karakter saudara, dalam sikap hati dan perilaku saudara, saudara akan mengeluarkan semuanya. Yang kedua, saudara.
Firman Tuhan menunggu kita untuk mengeluarkan buah apa? Kebenaran dan damai. Kita baca Ibrani 12:11. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau gereja dipenuhi dengan kesesatan, gereja tidak dapat hidup dalam kebenaran, gereja tidak bisa damai satu dengan yang lain, keluarga-keluarga anggota jemaat tidak damai satu dengan yang lain, kita tak berbuah meskipun kita berjemaat. Dan dapat lihat ayat yang berikutnya dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita berdoa di usia 28 ini, jangan ada gereja-gereja yang kita lihat meskipun berkembang tetapi akhirnya pecah oleh karena rupa-rupa angin pengajaran dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan, di situ ada ajaran A, di situ ada ajaran B, membuat gereja goncang dengan segala hal rupa-rupa angin pengajaran dalam kehidupan kita ini. Tetapi teguh berpegang dalam kebenaran, di dalam kasih, dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dari buah yang terdiri dari kebenaran dan ditabur dalam damai. Kalau kita ini bergereja, pribadi kita tidak bisa damai, rumah tangga kita tidak bisa damai, di gereja juga tidak bisa damai, di kantor juga tidak damai, bertengkar, benci, permusuhan, dendam, penghakiman satu dengan yang lain, perpecahan, perselisihan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, termasuk bahkan yang memusuhi kita. Sedapat-dapatnya itu berarti usaha terus. Kalau itu bergantung daripadamu, engkau hidup berdamai dengan semua orang. Ya, makanya setiap kita kebaktian, kita selalu memberi salam damai dengan satu dengan yang lainnya. Buah apa lagi yang ditunggu Tuhan dari 28 tahun ini? Buah memuliakan dan memuji Allah. Kita baca Filipi 1:11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bahkan dikatakan di sini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, buah apa lagi saudara yang harus keluar dari gereja kita ini? Kita baca Yohanes 4:30. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah apa? Buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama sukacita. Buah apa itu? Sudah, ini buah apa? Buah untuk hidup kekal itu apa? Gimana sudah mengartikan? Dan kita sudah mengeluarkan buah untuk hidup yang kekal ini. Sederhana, sederhana, nanti baca ya di Yohanes 4 itu, yaitu hidup kita ini sudah berbuah, mampu mempersembahkan jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan. Itulah yang disebut dengan Injil ini. Maka saya baca, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, jemaat di Kolose, sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia dengan sebenarnya. Ini buah pekabaran Injil. Kalau gereja tak mengabarkan Injil, kalau gereja tak punya semangat membawa dan memberitakan kabar baik, kalau gereja tak punya semangat untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk mendengar dan mengenal Injil itu, gereja sudah kehilangan buahnya. Kita lihat lagi buah berikutnya, buah kebaikan dan keadilan. Jalan Kolose 1:10. Dan kamu memberi apa? Buah dalam segala pekerjaan yang baik. Hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan
kebaikan dan keadilan. 28 tahun mari kita hidup sebagai gereja menjadi berkat sungguh. Ya, tadi sudah dipresentasikan bagaimana gereja ini bukan hanya menjadi berkat di sekitar kita, tetapi juga sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita sudah melihat kita pergi jauh ya, untuk dengan sungguh-sungguh menaburkan kebaikan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan ini. Buah apa berikutnya? Buah kekudusan. Nah, kita baca Roma 6:22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan oleh dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh apa? Buah yang membawa kamu kepada pengkudusan. Kekudusan. Kalau ada orang-orang Kristen hidupnya sama saja dengan dunia, kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat dalam kehidupan ini, mana yang sempurna dalam kehidupan ini. Dan lihat buah berikutnya, kita baca Yakobus 1:4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, saudara, supaya kamu menjadi sempurna. Apa itu ketekunan, saudara? Hupomone, ya, dalam bahasa Yunani-nya. Kalau sudah baca Alkitab, bahasa aslinya, hupomone itu diterjemahkan dengan banyak kata-kata yang lain, yaitu kesabaran. Ya, tekun itu kesabaran, apalagi ketahanan dalam menghadapi persoalan, masalah, tekanan, dan hal-hal yang mungkin tidak membuat orang tahan. Tapi orang yang ada dalam Tuhan memiliki ketahanan dalam menghadapi penderitaan, masalah, persoalan dalam kehidupan ini. Maka juga dalam Alkitab diterjemahkan dengan ketabahan. Tabah dalam hidup ini artinya mampu bertahan dalam situasi yang sulit, tidak patah semangat ya dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Saya hamil ambil contoh satu lagi dari banyak buah yang masih dapat kita bahas. Buah apa? Buah perkataan dan percakapan yang kudus. Setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan oleh karena buah perkataan. Kalau saudara bergereja sekian lama, mulut saudara itu seperti ular, sering hanya menyakiti orang, ya, gosip. Setiap kali teks ke kolom gereja yang disampaikan hoax, ngomong dengan satu sudah dengar enggak, lalu gosip satu dengan yang lain. Saudara, kita belum mengeluarkan buah perkataan dan percakapan yang kudus. Maka saya berdoa, saya masih tidak ada waktu banyak untuk saya akan sebutkan lagi buah-buah yang disebut dalam Alkitab. Maka mari kita bersama masuki 28 tahun ini bersama-sama dalam kebersamaan kita. 28 tahun ini waktunya kita berbuah dalam kehidupan ini. Hasilkan buah-buah yang sungguh sesuai dengan pertobatan kita. Amin.